kami di KPBPJ tipe C Ntkong melakukan kegiatan pelayanan pengawasan terhadap arus lalu lintas kendaraan sarana pengangkut maupun penumpang di atasnya, yaitu melakukan pengawasan yang melalui PPLB Ntkong, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan wisata dari Malaysia menuju Indonesia maupun sebaliknya. Juga kami melakukan pengawasan atas barang-barang yang dibawa oleh pelintas batas yang bermukim di sekitar perbatasan. Biasanya barang-barang pindahan TKI ini. Scan dulu ya, Pak. Permisi ya. Berapa orang, Pak, ini barang-barang? 11. Jadi biasanya mobilnya yang isi penumpang itu duluan, terus baru mobil kedua isi barang doang gitu. Yang ini tadi ambil. Apa? Ini ya. Dan bawa yang mobil satunya. Nah, ini sih. Satu terlalu. Tidak lama setelah itu, di border kami melakukan pemeriksaan atas sebuah sarana pengangkut yang membawa muatan penuh berupa barang-barang TKI. Atas supir dari sarana pengangkut tersebut, kami minta untuk menurunkan barang untuk diturunkan ke mesin X-ray agar dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Biasanya kalau yang dari daerah Sulawesi gitu, semuanya dibawa. Jadi adatnya sana, hasil kerja itu nggak boleh ditinggal satu pun. Bisa sendok, cotton bud aja dibawa. Kalau dari asal-asal lain ya masih standar lah bawa. Setelah dilakukan X-ray, tugas menemukan dalam satu tas berisi barang kena cukai berupa hasil tembakau. Nggak boleh, Pak. Yang punya kan nih, Bapak panggil yang punyanya. Saya nunggu yang punya. Kalau misalnya saya izin cuma 2 suap aja. Ini baca ketentuannya di sini, 200 batang. Jadi boleh satu orang cuma 2 suap aja. Sisanya di sini. Emang nggak bisa, nggak biasa, biasa nggak dikasih tahu sama penumpang. Katanya aku ini kan data. Nggak ada. Dua suap aja. Ya abang nggak? Ya. Bilangin aja di sini cuma 1 suap aja sama penumpangnya. Sisanya di SDP, nggak bisa. Lalu supir tersebut mengatakan tidak mengetahui bahwa tas yang dibawa tersebut berisi barang kena cukai hasil tembakau. Panggil yang punyanya. Gitu enggak? Ini soalnya masih batas, Pak. Saya enggak tahu kalau misalnya orang yang punyanya datang, nanti saya kasih tahu. Kan Bapak bukan yang punyanya. Ini ditegah sama Bea Cukai. Nanti kalau misalnya Bapak mau ngurus, ngurus ke kantor, Pak. Langsung diurus. Dibikin suratnya juga. Tadi dilakukan penegahan terhadap hasil tembakau berupa tokonya milik barang TKI dan penumpangnya nggak ada, ini dibawa sama supir travel. Kemudian mungkin nanti pemiliknya datang langsung ngurus ke kita sesuai dengan aturan bahwa satu orang maksimal 200 batang. Ini bukan punya satu orang nih, Pak. Identitif nanti lagi kita dengar baru pengakuan orang. Nah, tapi karena kita kan akan buka punya orang. Pengakuannya dia tidak ada di sini baru kita tahu adanya. Kalau dikasih tahu ya kita tidak bawa lah. Nah, makanya saya panggil orang ini. Tadi saya sudah tanya ada bawa rokok tidak, kan? Dia bilang tidak ada. Tahu-tahu ini ada bawa rokok. Saya ini tidak makan nih dari pagi kena tahan custom Malaysia ini. Ini barang ini dari pagi ini. Nah, dia bilang tidak ada rokok, saya bawa, tahu-tahu dicek ada rokok, ada minyak.
diambil lah tadi, inilah dikasih kebijakan yang ini, bawa yang ini karena kalian PKI. Pada dasarnya petugas tidak memberikan perlakuan yang beda atau perlakuan khusus terhadap para pelintas batas maupun penumpang yang melewati pos pemeriksaan lintas batas Antikong. Setiap penumpang, baik itu wisatawan, PKI maupun pejabat, tetap kami perlakukan sama. Abang, kalau saya kayak ya, gini terus kan saya nggak bisa kerja. Nah, sementara yang lain yang lagi cek nih bolak-balik kerja. Kami cek, Pak. Kami cek. Besok udah saya bilang, saya akan berdiri di sini, tapi kita harus tunjukkan itu. Pak, yang tadi yang bawa rokok siapa aja? Yang bawa rokok siapa aja? Yang bawa rokok di kopernya? Mana yang bawa? Mana yang bawa rokok? Yang bawa rokok, sih, berapa banyak? 8 slot. Itu ada 2 slot, tapi... Ada berapa slot? 2 slot. Kalian jangan bohong, itu rokok dalam satu kopernya. Ada 1 slot tadi itu. Nah, siapa yang banyak itu? Yang banyak tadi itu.